Yo guys, Rakyat bersama Rah Krishna di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas laptop 4 jutaan terbaik yang bisa kamu pilih di akhir tahun 2023. Oke, kita sudah hampir selesaikan seri laptop terbaik ya. Kemarin udah bahas laptop 5 jutaan, 10 jutaan, pokoknya hampir semua segmen. Segmen terakhir yang akan kita bahas yaitu laptop 4 jutaan. Nah, menariknya dengan budget 4 jutaan aja, kita udah bisa dapetin laptop yang oke buat dipakai kebutuhan sekolah ataupun untuk berkuliah. Jadi simak aja ya, biar kamu nggak sampai beli laptop 4 jutaan yang kurang. Mending kita simak bareng-bareng 4 jutaan terbaik. Let's go! Laptop 4 jutaan terbaik akhir tahun 2023 dibuka oleh Asus VivoBook 14 A1400EA. Nyari laptop paling kencang di harga 4 jutaan, VivoBook ini adalah jawabannya. Meskipun nggak pakai Ryzen 3 atau Intel Core i3, tapi laptop ini tetap dapat diandelin berkat CPU Intel Pentium Gold 7505-nya. Secara performa, Pentium Gold ini udah bisa setara dengan Intel Core i3 generasi ke-10. Ditambah dengan sokongan grafis Intel UHD, RAM 8GB DDR4, dan SSD 256GB M.2 NVMe, VivoBook 14 ini udah bisa diandelin buat ngerjain tugas maupun kerjaan kantoran. Kalau dipakai gaming gimana? Ya, bisa sih. Bisa bikin naik darah. Nge-lag banget, Pak. Jadi, mending ya udahlah. Nggak bisa artinya. Nah, daripada maksain gaming, mending kita maksimalin keunggulan dari laptop ini buat nonton film. Bakalan jauh lebih stress relief, karena kalau kita main game ya tadi, nge-lag, naik darah kita. Apalagi layar 14 inch-nya udah punya resolusi Full HD, jadi bikin tampilan yang dihasilkan lebih tajam dan otomatis enak di mata. Kalau mau maraton, baterai 37Wh-nya udah bisa bertahan hingga 7 jam untuk pemakaian standar. Dengan ketahanan baterai tersebut, kamu udah bisa pakai laptop ini buat nongkrong tanpa harus bawa charger. Dengan berat 1,5 kg dan tebal 1,99 cm, harusnya nggak akan bikin punggung kita pegel ya. Ya, kecuali kalau bawa dua laptop sih, itu mah kurang kerjaan. Portnya juga lengkap dan kekinian. Laptop 4 jutaan terbaik 2023 selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 1. Buat yang punya budget ngepas di 4 juta, laptop Lenovo ini patut dipertimbangkan. Spek CPU-nya sih B aja ya, cuman Intel Celeron N4020. Tapi berkat RAM 8GB DDR4 2400MHz dan SSD 256GB yang udah ngebut, IdeaPad Slim 1 tetap bisa diandelin buat kerjaan-kerjaan ringan. Bikin tugas di Word, bikin PowerPoint di Canva, ataupun bikin catatan di Google Sheet, nggak akan bikin laptop ini jadi nge-lag. Ya, kecuali kamu bikin 10 PPT sekaligus. Paling nge-freeze doang sih laptopnya. Nge-lag sih itu. Yang juga nggak kalah asik dari IdeaPad Slim 1 adalah kemampuannya untuk terlihat mahal. Yes. Meski harganya 4 juta pas, tapi laptop ini tetap berani dibawa ke tongkrongan. Selain desainnya yang kalem, berat 1,3 kg dan tebal di 1,79 cm juga menjadi alasannya. Ditambah baterai 42 watt-hours-nya yang bisa bertahan hingga 8 jam, kamu jadi nggak harus bingung cari colokan. Soal layar, IdeaPad Slim 1 membawa layar 14 inch beresolusi HD. Jenis layar yang kalau kita lihat dari samping yang ngintip nggak akan bisa lihat. Ya agak kurang sih, cuman hikmahnya jadi punya fitur anti-intip. Keren juga ya? Kelemahan, jadi sebuah fitur. Mantap. Portnya juga nggak kalah keren. 4 jutaan udah dapet Type-C plus card reader. Laptop 4 jutaan terbaik 2023 yang ketiga adalah HP 14S
FQ0562AU. Laptop asik buat kerja dan punya banyak slot buat di-upgrade. Dari speknya aja udah kelihatan oke. AMD Athlon Silver 3050U dengan AMD Radeon Graphics, RAM 8GB DDR4 2400MHz, dan SSD 512GB M.2 NVMe. Aku jadi nostalgia, gimana susahnya di tahun 2021 untuk dapetin laptop spek bagus. Bahkan dengan spek yang sama kayak sekarang, di 2021 tuh harganya sekitar 6-7 jutaan. Sekarang kita bisa dapetin dengan harga 4 jutaan aja. Halhasil, 4 juta udah dapet laptop handal buat kerjaan kantor maupun kuliah. Tapi lagi-lagi nggak bisa gaming ya. 4 juta loh ini, tetap tahu diri sih ya. Selain spek, HP 14S ini juga hadir dengan desain yang nggak kalah menarik. Simple ala seri 14S, ringan di 1,47 kg, tipis di 1,79 cm, dan awet dengan baterai 41 Wh up to 8 jam pemakaian. Kombinasi yang pas buat nongkrong, kalem, ringan, dan hemat baterai. Selain itu, layar 14 inch TN HD juga udah cukup oke buat dipakai nonton film. Portnya juga oke dan udah USB Type-C. Laptop 4 jutaan terbaik akhir 2023 selanjutnya adalah Axio MacBook Hype 3. Laptop lokal pride juga nggak mau kalah nih dengan laptop dari brand-brand besar. Terbukti, Axio mampu menghadirkan seri MacBook yang bisa menjadi rekomendasi di harga 4 jutaan. Dengan spek Intel Core i3-1005G1, grafis Intel UHD, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe, MacBook siap dihajar buat ngerjain segala aktivitas produktif. Bikin tugas di Word, presentasi di PowerPoint, ataupun cosplay jadi bos di ChatGPT, semuanya bisa dilakukan dengan lancar di laptop ini. Nah, yang menarik nih, MacBook Hype 3 hadir dengan layar IPS 14 inch Full HD. Ini keren banget, 4 jutaan udah dapat IPS Full HD lagi. Alhasil, MacBook jadi enak buat dipakai nonton film atau sekedar menikmati foto crush sambil ngopi cappuccino. Kalau mau ngopi di cafe, MacBook Hype 3 juga udah oke banget dengan berat 1,6 kg dan tebal 1,98 cm plus baterai 45 Wh yang bisa bertahan hingga 9 jam, laptop ini bakal jadi funda friendly. Aneh banget sih, ngopi sambil liatin crush. Ya udah sih, relate aja. Portnya juga udah colok friendly, ada Type-C-nya, bahkan ada card reader-nya juga. Laptop 4 jutaan terbaik akhir 2023 yang terakhir adalah Lenovo V14G2. Buat kamu yang nyari laptop bagus dan brandnya pasti oke, Lenovo V14 ini bisa jadi pilihan yang menarik. Dengan budget 4 juta, kamu udah bisa dapetin spek AMD Ryzen 3 5300U, AMD Radeon Graphics, RAM 4GB DDR4 3200MHz, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Kapan lagi ya 4 juta udah bisa dapetin Ryzen 3 5300U? Tentu artinya Lenovo V14 ini udah bisa banget buat kegiatan produktivitas. Bahkan, kalau mau dipakai gaming tipis-tipis juga udah oke punya. CSGO atau Genshin masih bisa lah, meski FPS-nya ya bakalan pas-pasan. Nah, yang juga pas-pasan itu ada di layar laptopnya. 14 inch TN dengan resolusi HD. Pas-pas aja untuk kelas 4 jutaan. Nggak kayak performanya ya. Baterainya juga tergolong pas di 38 Wh yang bisa bertahan hingga 8 jam pemakaian. Beratnya juga pas aja di 1,6 kg dengan tebal 1,9 cm. Untungnya, portnya nggak pas-pasan karena udah ada Type-C-nya. Yo guys, itu dia 5 laptop 4 jutaan terbaik yang bisa kamu pertimbangkan untuk dibeli di akhir tahun 2023.
Bahkan untuk bulan Januari sampai Februari 2024, menurutku listnya masih relevan. Nah, buat bisa lihat list lengkap tadi, bisa kamu cek di deskripsi ya. Di sana juga udah ada link pembelian, biar kamu bisa langsung klik, beli, dan dapetin cuan. Maksudnya ragajennya. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kita ketemu di seri berikutnya. Oke, seri harga udah habis. Kayaknya kita akan membahas seri unik. Mulai dari laptop gaming. Bye-bye.